Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang Itsbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah yang digelar pada Minggu 10 Maret 2024 besok pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sidang Itsbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Penentuan hilal ini bertepatan dengan 29 Syaban 1445 Hijriah, akan dilakukan di 134 titik seluruh Indonesia. Nantinya hasil pemantauan hilal tersebut bakal menentukan kapan dimulainya awal puasa Ramadan. Apabila merujuk kalender Hijriah yang dirilis Kemenag, perkiraan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Penentuan tersebut termasuk dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 garing MLM garing 1.0 garing E garing 2024. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.